Ngopi sik apa? Bon bon. Leren sik. Sak atah. Nggih. Mas. Lah di motore. Oh nggih. Matur suwun lho, Mas. Paket datang lagi, guys. Oke. Cakep. Mari kita unboxing. Oke, guys. Ini adalah ikan cupang kedua yang saya juga menang ikut lelang. Semoga nanti menjadi indukan yang luar biasa di peternakan saya, ya. Mari kita buka seperti apa ikannya, kok saya harus mati-matian memenangkannya. Oke. Semoga hidup. Oke. Hidup, guys. Ini ukurannya masih S ya. Kita masukkan soliter dulu. Oke, guys. Air sudah terisi. Semoga dia cepat beradaptasi dengan airnya yang baru, air kota Demak ya, kotanya para wali. Oke, kita tunggu nanti, lalu kita akan mereviewnya. Oke, guys, cukup ya, guys ya, saya rasa cukup. Kita akan memasukkannya ke soliter. Oke. Dia merasa bau airnya sudah beda dengan di mana dia berasal. Ini air-air bau wali ini. Ya. Tahu kota wali enggak? Ayo guys, tahu kota wali ya, kota Demak, kotanya para wali. Kalau teman-teman pernah itu wisata religi ke makam Sunan Kalijaga, bisa mampir guys, kalau boleh diizinkan sama kondektur atau sopir bisnya, mampir ke rumah saya guys. Tapi yang jauh-jauh aja ya, yang dekat jangan. Oke, kita akan melihatnya guys, lebih dekat guys. Mana dia? Ini adalah female hellboy, ya. Female hellboy. Seperti yang kemarin, saya hanya ingin memperbarui darah ya,
Darah Hellboy yang ada di saya ingin saya perbarui dengan darah yang baru. Ini dari kota Pati sellernya. Cakep ya guys, cuman telurnya belum banyak, tidak seperti yang kemarin, yang koi female multicolor kemarin. Oke guys, minta doanya guys, semoga nanti menjadi indukan yang top markotop di peternakan saya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga menambah kesemangatan kita dalam budidaya ikan cupang. Akhir kata, salam ngedok dari saya, salam breeding dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.